Wah, wow, bukan. Kita ukur dulu nih. Siap. Coba Yaman, diukur dulu. Ukur dulu coba. Diameternya berapa biar orang-orang pada tahu? Diameternya Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lo dan lo semua dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf sebelumnya, karena gue duduknya terbalik. Stangnya ada di belakang, ini bukan stangnya terbalik-balik begini, gak mungkin juga. Dan satu lagi, gue tidak pakai helm. Kenapa? Karena motornya diem aja, jadi gue ngejedok doang. Jadi karena motornya ngejedok, gue gak perlu pakai helm. Catet. Oke, okay. Gue akan liput motor ini. Ini motor apa namanya? Apa? So. Pulsar. Bukan. Chopper. Ini chopper, dia nyebut anatomi tubuh lagi tadi, pusar disebut ya. Salah. Ini kita lagi ngebahas otomotif, bukan ngebahas badan, ya. Ini chopper. Kita akan cari tahu dengan pemiliknya dan juga dengan buildernya, ya. Dengan kameramen gua bernama siapa namanya? Lexo. Yang kencang. Lexo. Bilangin nama gue gitu. Nama gue Lexo. Gua kameramen ya, lu bilang biar enggak. Kameramen ya. Nah, cakep ya. Kalau gitu gue gak akan panjang lebarin lagi, karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. Dan kita akan bertemu dengan 3 serangkai. Yang pertama bernama? Fajar. Yang kedua bernama? Lexo. Oke, Lexo itu siapa Lexo? Builder. Ya, siapa? Kameramen? Kameramen. Oke, dan yang ketiga adalah? Bayu. Ya? Punya motor. Yang punya motor, langsung aja kita panggilkan mereka. Lenggak melenggok. Serasa hati serentak. Benar enggak ya lagu-lagunya? Benar enggak? Benar. Lenggak melenggok, menarik hati serentak. Hai, siapa dia? Nih. Bakal lo. Border. Ya ampun, tos dulu. Luar biasa sekali, tos dulu. Oh, ini model bukan? Ini model bukan sih? Model. Rapi banget, ha? Model. Kalau malam model. Hah? Kalau siang? Mobil. Model. Oh, mobil, benar. Ini dong, lagi ngapain nih? Lagi pengen habis bangun motor. Habis bangun motor. Habis tidur deh soalnya. Tidur motornya. Motornya dulu-dulunya tidur. Iya. Ngumpul dong. Di sini aja, rame-rame. Di sini. Deketan, segaris. Nah, kayak abis nyolong ayam deh. Duduk. Ngumpul. Ya, deketan dikit. Ya, tar lo. Ini motornya apa ya bahannya nih, kalau boleh tahu nih? Jar, deketan, kagak masuk ya. Ya. Motornya apa ya bahannya nih? Bahannya pusar, 180. Sini dong, nengok ke atas dong. Agak deketan. Pulsar 180. Pulsar? 180. Punya siapa ini? Punya nih, Bayu. Itu orangnya? Saya punya lo? Iya dong. Coba kenalin diri lo. Nah, gue Bayu. Sebagai ini. Apa? Yang punya. Iya, yang punya. Ini motor lo, kenapa lo giniin? Kenapa di customin gini? Biar tampil beda aja, Bang. Biar tampil beda. Kan? Maksudnya motor-motor lain kenapa yang enggak beda sama lu, apa yang kemarin? Kurang, Bang. Biar ditengok cewek kan. Oke, cewek pada lihat. Tapi lu mau bonceng di mana, Ning sih? Ada kan, kita ada boncengannya, Bang. Ada boncengannya. Iya. Ya lu kumpul dulu kali itu lebih dekat. Lebih dekat lagi. Kita ambil dari atas ya. Kayak dari drum ya. Asik. Oh, jadi ada boncengannya? Iya, ada. Mana dia? Melorot dong. Enggak ya? Setnya. Yuk kita kulik ya. Mulai dari belakang ya. Dari belakang ya. Ya. Ayo semuanya ngikutin. Ayo situ. Ya jelasin ke gue, ke Boris gue, penonton gue. Ini namanya siapa nih? Saya Fajar. Ini lokasinya di mana sih? Jalan Raya Kebun Jeruk, nomor 6. Kebun Jeruk. Alamatnya patokannya? Patokannya Studio Penta CTV aja. Oh, yang banyak itu ya, penonton-penonton itu yang pada datang suka yeah, nonton ya? Ini juga suka nonton di situ? Enggak, saya bagian penari latar. Oh, dan satunya. Okay. Ada nomor telepon? Ada.
Kalau boleh tahu? 0811-9630-333. Ada lagi nomor yang lain? Udah itu aja. Ya kalau mau orang pengen tahu lagi boleh sekali lagi. 0811-9630-333. Oke baik ya kalau gitu ya. Buildernya mana? Buildernya ini. Ini dia? Ya. Oh ini kameramen tadi nih pas opening. Iya benar ya? Benar. Yang pas opening tadi ya? Iya. Itu yang belakang siapa tuh? Kayaknya lagi nunduk aja. Penampakan itu. Penampakan. Dia orangnya pemalu ya? Iya. Coba deh sini. Ini bang. Nanti lu jelasin ya ini motor ya. Iya. Ya kita mulai ya. Mulai. Ya dijelasin aja. Jelasin. Ini apa sih ini namanya? Sisi bar. Ini sisi bar. Buat ya simpel aja lah. Dari stang sehar mobil. Sebenarnya ini lampunya lampu apa ya? Kayaknya lampu truk yang untuk di spakbor ya. Dipakai juga buat bajai. Bajai apa nih bajai? Bajai 2 tak. Bajai orange ya? Iya. Oh, iya lampu remnya. Iya. Ya. Sen kiri kanan. Iya, lampu sennya ya. benar. Tapi klasik. Ya kaca. Bukannya plastik dia kaca. Oh, ini kaca. Oh iya benar. Berarti ini lebih bagus ya? Iya. Terus pakai bannya ukuran 16. 500. Ban pelaknya ukuran 16. Bannya 16.500. Peleknya ukuran 16.4. 3,5. Ada. 3,5 kali 16. Tromolnya kita pakai punya Fiction. Tromolnya Fiction. Termarket. Terus juga display-nya punya Fiction. Display juga punya Fiction. Iya. Oke. Kalau babinya pakai apa? Babinya punya Supra. Berarti kombinasi ya supaya ini kalau bicara custom ya memang seru-seruan. Custom semua masuk. Semuanya masuk ya, papanya. Keren banget. Ini aplikasi Arabnya begini ya, ini las-lasan. Iya. Sekarang kayaknya lebih enak nih nyetelnya. Ya, cuman kenceng-kencengin doang kan? Iya. Lebih simpel. Ini apa di batang apa nih? Ini batang sisi barnya. Oke. Ini spakbornya? Oh, ini rigid ya? Iya. Ini spakbor terus juga ada buat boncengan juga. Bisa dibuat boncengan lah. Ada pucernya? Ada. Ada pucernya dari... Ini bisa di... Kita pakai dural. Coba bahannya. Bisa ditutup lagi? Bisa. Bisa. Dural ya. Berarti ini yang cowoknya mesti bukain ini cewek kalau mau naik ya, nih. Ya. Karena kan kegerjain kecilik ya. Coba yang punya yang mana tadi orangnya? Yang punyanya. Boleh contohin dibuka coba? Coba naik, iya kan? Kalau rencana mau boncengin cewek apa cowok nih? Cewek lo bang. Cewek? Iya. Tapi kalau cowok temen lo pengen, lo gak mau boncengin? Kagak, gue geret aja dari belakang. Oh, diseret-seret? Iya. Yeah. Pakai parah, emang parah. Pakai sepatu roda ya kan bang? Oh, sepatu roda, berarti aman. Iya. Tapi kalau dia gak bisa, mau gerak-gerak. Ya kan? Kita lanjut. Kenalpot apa? Custom. Iya. Sengaja taruh di kiri ya? Iya. Layaran kita bikin sendiri. Layarannya semua oke, bagus. Dan ini bawa kelistrikan. Bawa apa nih? Kelistrikan semua, CDI semuanya ada di sini. Ada di dalam situ ya semua ya? Kunci kontaknya kita pakai punya media carry. Ada di dalam ini? Oh ini kunci kontak ya? Iya. Oke. Laki ada di bawah. Lakinya dari di bawah, coba kita lihat dulu. Oh ini dia lakinya nih. Ini laki ya. Ini berarti di dalam sini semua tadi ya? Iya. Semua CDI, Dio. Oh, iya. Oke, ini ciri khas dari Dio, ini dia. Karbu semua standar? Karbu standar. Coil semua standar? Semua standarnya. Ini tangkinya? Tangkinya kita custom. Tangki kita custom model rover itu. Stangnya juga kita custom sendiri. Segitiganya juga kita buat. Oh, segitiga nih. Kita buat ulang. Dan shocknya masih bawahnya. Iya, ini pegangan lampu. Oh, bagus. Shocknya masih aktif? Shocknya masih aktif. Ini teleskopik ya? Iya. Cuman kita bubut, kita ilangin semua. Apanya tuh? Dari bracket spakbor sama buat cakramnya. Kita ilangin. Ini aslinya apa sih tadi motornya aslinya? Pulsar 180. Pulsar? Bajaj Pulsar 180. Bajaj? Pulsar.
Pulsar? Iya. Iya benar. Iya benar. Hah? Iya benar. Bajaj Orange? Bukan. Bukan. Bajaj apa nih? Pulsar, motor. Oh motor, motor Bajaj Pulsar? Iya. Bukan yang dua tak itu ya? Bukan. Ini kayaknya pendiam yang punya ya, orangnya pemalu ya? Iya pemalu. Kalau lagi sama cewek mah bengis nih. Wah, oh, bukan. Kita ukur dulu ya nih. Siap. Coba Yaman diukur dulu. Ukur dulu coba. Diameternya berapa biar orang-orang pada tahu? Diameternya 41. 38. 38. Coba di center sini. Coba. 37. Mana coba? 37. Jangan kasih lihat gua, mata gua kotok. Bisa lihat ya. Entar lo berapa? Entar lo ngeblur dia. Coba turunan sini. Turunan. 37? Ya. Ya? Mantap. Terus apa lagi yang perlu kita tahu? Segitiga bawahnya ori ya? Masih ori. Jadi atasnya doang yang bikinan ya, yang custom ya? Terus ban ring berapa nih? Bannya ring 21. Ring 21 kayak cross ya? Iya. Pakainya? Pakai ukurannya ini 300. Ada ukurannya? 321. 321 oke. Okay. Nanti depan rencana pakai apa nih? Enggak pakai. Oh enggak pakai disk. Enggak ada rem. Iya. Oh enggak ada rem, jadi belakang gua. Oh belakang jadi mumpuni dengan menggunakan disk belakang tuh ya, seperti itu. Oke, okay, ini keren banget. Oke. Okay. Ini dia Boris, ini tampil motornya. Oke. Dan ngomong dong satu kalimat masing-masing untuk custom di Indonesia. Gue ya? Ya. Custom kebebasan berkarya. Kebebasan berkarya? Cakep. Lo? Apa ya? Karakter sih bang, motor custom. Karakter? Iya, karakter. Cakep, setuju ya. Jadi lu pik, lu mau bilang bahwa lu berkarakter dengan motor ini? Karakter lu apa? Diem katanya. Karakter apa? Diem katanya. Karakter apa? Diem katanya. Sleeping mood. Brutalanda. Brutalanda? Brutalan. Kebrutalan? Iya. Brutalism? Iya. Wih, ngeri. Bebas. Bebas, tapi tetap ikut aturan ya. Iya, bang. Siap. Lu satu lagi, so. Satu kalimat. Custom apa ya? Pokoknya bebas lah. Bebas ya? Ya. Baik, kalau begitu terima kasih banget yang udah ikut ya. Fajar, Bayu ya. Iya bang. Dan juga Lexo. Jangan lupa Boris, subscribe, like, share dan juga komen. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih banyak.